Oke teman, pertama-tama kita ukur wajahnya. Kemudian kita bikin malnya terlebih dahulu. Kita ukur setengah wajahnya saja. Kemudian nanti kita lipat kertasnya. Setelah kita lipat, kemudian kita gunting. Bagian mata juga kita lubangi. Mal sudah jadi, kemudian mari kita gunakan untuk membuat topengnya. Gunakan kertas yang agak tebal untuk membuat topengnya. Letakkan mal di atas kertasnya, kemudian kita duplikat bentuk malnya. Di sini saya menggunakan alat tulis berupa spidol. Thank you.
Sudah telah jadi, mari kita gambar topengnya. Di video kali ini saya akan membuat topeng superhero Iron Man. Saya gambar wajah Iron Man menggunakan pensil terlebih dahulu, kemudian saya tebalkan menggunakan spidol. Thank you.
Setelah wajah Iron Man sudah jadi, mari kita beri warna menggunakan spidol atau alat tulis warna lainnya. Thank you.
sebuah lubang kecil di kedua sisi. Terakhir, kita gunakan karet gelang untuk mengikat topengnya. Oke, teman, topeng Iron Man sudah jadi. Iron Man siap menumpas kejahatan.